الصلاة على النبي والسلام على الرسول. Umpama orang berimannya bersih lagi, umpama uno. Pakriban nama di unonya akalat toyiban. Unonya wadai paju jadi ada yang gorgo. Maka dia hantam pernah tak kalon uno oleh kita nyonya ya, bak paret, bak WC, bak urung kangkut, bak ekebu. Yang jah bak ekebu kumoto biasa. Kon uno, uno hai ja di ba yang kuto, kuto kuto. Ho chi ja uno, uno ternyata di ja ba bungong yang bewangi. Ya ba ba kaye ba bungong bungong yang wangi. Kubut kena di ja mita sari sari bunga. Sari bunga nen musom di. Ya yang sari bunga nen di dalam bungong itu. Kon lagi sari lain, punya sari sari lain, kamu dipek dipek dua, punya sari bungongnya dalam bungong itu, maka dibudah unonya ya cok sari bunga, maka katanya kun makanan unonya adalah makanan pilihan, sari bungong ni pak Joji, yang luar biasa, maka dia udung beriman lagi nancit. Makanan orang beriman itu makanan yang god, makanan yang halal, be makanan harian. Ya, contoh Pak Uno, be tak baju buku yang galak juga tanya. Dia hanjir orang beriman, sebab punya makanan yang harian bertanya baju, ah, menjadi daging maka gepegah sanaru aulabi, neraka itu lebih aula untuknya. Jadi kekal di Nabi Ibad Sayyidina Ali, ya Ali man akalal halal, wahai Ali urung pajuh makanan halal nyan li urung nyan safa dino, agama urung nyan akan bersih gile agama urung nyan, waraka kalbu dan lembut hati urung yang pajuh makanan yang halal. Kemudian walam yakun da'wa tuhu hijab, tidak adalah doanya itu kado. Orang melaki ba Allah rejang Allah terima, maka makanannya halal. Mau menyebutannya makanan hana 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 hali hangga terima doa gedanya pup peluro kepada ya ibadat danya pup peluro hangga terima. Yang doa li ya Allah nabi mudah rezeki dekui tanya li malaikat ketunya laju ketunya harum ke malaikat harum hanya terima. Jadi unonya dipaju yang manga-manga yang halal-halal yang bergizi, sari-sari bunga luar biasa yang dihasilkan oleh bunga. Jadi munyo unonya hana sembarangan ni. Yang kedua kepegang ni Nabi katanya wa wada'at tayyiban, yang dituh li unonya madu, yang dikeluarkan oleh uno adalah madu. Madu adalah ubat segala penyakit, artinya ibu yang dikutipi li uno pun sesuatu yang baik. Hantam pernah tekalan madu yang wadai petipik li uno menyampu ngak ek uno hana, atau menyampu ngak ik uno hana. Padahal di dalam uno nya na madu na racun na ek na ik pih hana berjampu wadai petipik tok madu menya tengah musim bungong mane di uno nya di apa je bungong mane, maka jut ke madu je warna hitam agak pit pecutnya jaring-jaring. Nah, jadi tergantung bunga. Yang kutipit ada yang baik-baik. Yang kesebab katanya orang beriman menancir. Kan makna di hotel orang beriman ketua ek bujuk ke muh kah? Ya, hotel ketua ek bujuk ke ekstra jos kah?
maksud ibu debit li orang berimannya narik yang debit bapak-bapak orang beriman benarik yang get baik narik yang merusak baik narik yang mencaci maki mendalimi upa fitnah namimah jangan karena madu hanai pedebit uno hanai pedebit adaya hanago maka di munya hae tamari dianggot kepegah di nabi kul khairan au liasmu katakan olehmu yang baik-baik atau munya hangsanggup tamari dianggot hendaklah engkau di diam jadi pedebit ada yang baik-baik katanya orang beriman yang kelih kepegah di nabi wawaka'at walam taksir walam tupsi unonyo wate didong babak bungong dihinggap di babak bungong hantam pernah na bungong yang patah wate dongji wate higgap di hana yang patah babak bungong hana yang patah ranting patah cabung jangankan cabung ranting patah membungong sendiri hana tergores mengeki di begitu santunnya begitu sopannya wate biji itron bak bungong ya cok madu ya cok sari bunga menancit oleh nabi gedanyo geharap bak gedanyo urung beriman supaya urung berimannyo be mengganggu go walaupun tak minta rezeki be mucukeh go baik sampai patah, baik sampai merusakkan. Jadi yucok contoh, bak ma, bak uno madu. Yucok contoh, bak uno madu. Munya hati mupum drop uno tabok kalau, nah, kan? Untuk mengambil pelajaran. Nyan urung beriman. Yang kedua urung berilmu. Karena Allah kepeik derajat urung beriman. Gepeik derajat orang berilmu maka dia Nabi kepegah dalam hadis afdalul mu'min afdalul nas mu'minul alim seutama-utama manusia adalah orang yang beriman yang na ilmi orang beriman yang na ilmi kakak lebih sama orang beriman yang na ilmi ini hijah ketika orang butuh kepadanya nafa'ah dia bisa memberi manfaat urung na ilme misu da pegah hele kira urung na ilme tentang tung ismayang jadi oh gejak bak menasah gekalon urung salah tung ismayang kajik kepurno diberi manfaat ke urungnya oh mayah wai don na kurung kecut ana get basah abun narah gaki oh ya nyo rah gaki ya cara peruno ni bersantun cit be berpang gerbung radikal gitu ya wa ni lagi nyang cara tung semayang hansa mana yo hansa mana lah mereka dah ni maka ni hadirin yang berbahagia nasiro anak muda Nasiro anak muda temanyong ba Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali nya sipo gure raya di Negeri Mesir. Ya pada tempat tu dia ber. Ku danyong ba Syekh ya Syekh. Ma hukmu tariki salat. Wahai Syekh, ku hukum urang tinggal semayang. Oleh Syekh gitu hukum urang tinggal semayang mat bajaro me bang suci ya gitu padahal yang tak pereh-pereh jawaban hukum urang tinggal semayang munyo diji tinggal semayang karena beo harum kayu tobat benar eh munyo hane tobat ka aku tak koro tu ya tak ko mano tak ko kapan tak semayang tanong ba kubu urang Islam ko menang dole ba mak ba yang nah. Menyuruh dengan kemayang ke etika kemayangnya hana wajib
Yang tak perintah si tobat ambil hego menyahani tobat bak pemerintah gayukoh daku. Kemudian hana pemano, hana pekapan, hana tunaya adanya juk keleli jumbo. Yang menyebutkan hukum tapi pekeh le imum Syekh Muhammad Ghazali puno gejawab bidih. Ya, pagi bang Syekh hukum urun tinggal kena, hukum urun tinggal kena yang nemat bajaro nepekat jak rom tadi. Ya, yang masuk juga saragopnya. Karena menurut genyan yang berwenang memfatwakan hukumnya hakim dan qadhi. Sementara gedanyonyo adalah dai. Maka di kekeli Nabi pun qadiyan wala takun kun da'ayan waladakun qadiyan. Jadilah engkau itu orang yang mengajak, mengajak, bukan orang yang memfonis, bukan orang yang menghukum. Be ada hukum juga harum, neraka harum. Ya ya Allah, menyukakan lagi Abram Pak Masjid kata kiamat. Ya, mengajak, mengajak. Allah akan kebegah dalam Quran, waladakum minku ummatui ya da'una ilal khair, hendaklah ada daripada kalangan kamu sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Ikun qadiyan, jadi kun da'ayan, jadilah kamu orang yang mengajak, bukan orang yang menghukum. Maka Syekh Muhammad Ghazali pun orang yang mengajak. Ibang hukum Syekh Udin tinggal kemana? Udin tinggal kemana? Tempat bajar, apakah ajak masjid? Untuk bang sejid, hangga tim semayang, anak pupu kaki dia bang sejid ni. Dang-dang-dang kandang rumah, bang sejid ni nampak tumpah siang. Ya, anak pupu, singgah tak pekat jak nam, kaki dia ramung dalam sejid. Rusak tak pekat jak nam, kaki tim semayang. Memang lagi nyan cara di. Memang lagi nyan cara di. Maka hadirin yang berbahagia, orang yang alim, ketika tanya perlih ke orangnya, orangnya bisa memberi manfaat. Tapi ketika wa ini stugniya anhu agna nafsa, ketika legomnya hana dibutuhkan leureung legomnya bisa memberi manfaat diri sendiri. Maka di oleh urinci gedanyo jamun gedanyo murno ilmu agamanyo gepegah lagi urung pula padi, pula padi lamblang oh bangka panen padinya jut tapublo lado. Dapat dia kero lalu padi tahan iblo leh urung dapat dia kero. Ya, ilmu agama yang tu lagi nya memangnya ilmu donya lagi urung pula lawang, urung pula lawangnya kau enggak harap-harap bum temepeng lah. Oh kau dek buat lawang ke imbu enggak pot tu mahai iblo tu pati hai iblo kau dame tak pula orang lagu dapat dia kero padum nadum dek dapat dia. Ya, jadi menantu perbandingan di ilmu akhirat dan ilmu dunia. Maka untuk udipnya kampung, untuk udipnya saboh daya, saboh lembaga pendidikan, nyob dan nyob saling bantu membantu. Nabi kepegah uring berimannya ya syudu ba'dukum ba'dah. Urin berimannya saling membantu, saling mengukuhkan, mengokohkan, saling menguatkan. Lagi ibarat rumah na tiang, na pedanggekan atap, na binting, na lantai. Menyasipu mentang na ke rumah. Sehingga di Nabi katanya getah sebik jarohnya. Ya, geruk jaroh di Nabi. Ya, menyekat geruknya kakong gitu. Maka oleh tegu-tegu gedanyo gepegahlah filsafat jaro. Jaronyo menyanyi ibu jarinyo gumpamakan dengan pemerintah. Menyalang ampung pak kecil. Menyaka gebu jaro ni pak kecil kah jadeh bud. Tim nak menang gebu jaro anak jadeh. Jadi nyo pemerintah ibu jari. Kemudian yang kedua nyo, nyo urung kaya. Urung kaya menyahana urung kaya alam kampung, hana urung kaya alam daya, hana so bantu. Maka di perle urung kaya donatur. Donatur menyukai ketunyoknya jadi. Ini singgah menurut ekate itu nama ketunyok.
Dia ada yang nyaru ni ura. Lepak copeng. Dan budak dunia udah kesin nak punya. Kaku dunia dunia ni. Tak nasi. Nyok urung kaya. Yang kedua ibu jari. Nyok perasan jari tengah. Nyok dengku. Yang kena dengku hidang kat tengah. Manyang dengku lebih dari urung lah. Dan batengok, arti ji tengkunya mesti netral. Hanya memihak ke no, hanya memihak ke deh. Yang kau nak memihak tau, kecuali jaruh ke tepek ha? Nah, hanya. Jadi tengkunya bu netral. Nah, hanya memihak tau. Hanya weknya hanya kampanye, hanya aman ke dia. Cuma menyewati kampanye pakai musom-musom di tengku. Ya. Yang ke padu nyo jari manis, nyo jari manis nyo anak muda dengan syahlah anak muda ya. Jadi makaji anak mudanya menjadi harapan semua orang. Anak mudanya kan kain kadengar adanya anak muda harapan bangsa, harapan negara, anak muda harapan kampung, anak muda harapan urun duha, anak muda harapan anak mudi. Ya. Ini muda lumpu-lumpu kena muda. Ya. Dan yang terakhir adalah ane gitik kelingking. Nyo kelingkingnyo so nyo rinong. Urinong munyo hana urinong hanta horop je. Hanta puput selesai nyo hana urinong yang lagi malam nyo karena merah urinong. Roh urinong. Ya nyo kelingking urinong. Iban roh urinong ane sikalong nek daro nyo kaculok pun nek tamo. Tak culok pun itu mau, hidung itu mau, mau terutama itu mau ini yang ya, nyanyi itu nyanyi urinong, rumah ruh urinong, insya Allah. Apabila karena limong lagi nyok, lekasapat, sam nerenggam, na kekuatan, nyok nutsu urung, nyok dapat tua urung, nyok kalau nyok, dia punya sini hana ruh, hana puji, hana kekuatan. Menang ke tanyo tak bangun kampung ke tanyo, tak bangun dayah ke tanyo, tak bangun. Ku mantang yang tanyo bangun, berkompak limong perkara.